wala yadurru ikhtilafu niyyatihima, dan tidak mengapa berbeda niat keduanya, niat imam dan niat makmum dalam sholat jamaah atau jenazah. Imam niatnya lain, makmum niatnya lain. Apa masalahnya misal dan contohnya, walau nawahaduhuma, jikalau salah satu dari keduanya niat ghaibah, niat sholat ghaib, wal akhar hadiran, yang lain niat sholat hadir, sholat mayit yang ada, sholat mayit hadir bukan sholat mayit, sholat ghaib. Lam yadur lakata, imamnya niat, saya niat mensolatkan jenazah ini lillahi ta'ala di depan jenazah. Jadi makmum di belakang sholat jamaah sama imam ini, jenazah ini, jenazah berjamaah dengan imam ini, tapi niatnya bukan sholat yang mayit ini, niatnya nyolatin sholat mayit yang goib. Beda niatnya, imam niatnya mensolatkan mayit yang hadir, si makmum niatnya mensolatkan mayit yang goib. Gak jadi masalah, sah-sah aja. Lam yadur, maka tidak mengapa.